Jadi ini yang pertama, guys. Kita cuci ayamnya, dan langsung ini ayamnya kita tekok-tekok, guys. Diopone lagi bosone. Ini dibikin nah seperti ini. Jadi kita lipet-lipet antara kaki dan kepala. Lalu ini kita masukkan ke dalam panggangannya, guys. Dan ditutupi daun pisang. Setelah itu kita diamkan beberapa saat ya, guys. Ini langsung aja ayamnya kita masukkan ke dalam bumbunya, guys. Sudah mulai mendidih. Kita diamkan sampai bumbunya ngeresep, guys. Kita diamkan sampai airnya agak menyusut. Kita tunggu, guys, sampai meresap. Sambil ini kita balik ayamnya. Ini kita tutup supaya lebih cepat, guys, meresapnya. Nah, setelah agak menyusut, ini ayamnya kita balik supaya ini dalamnya juga kena bumbunya. Lanjut kita kita tunggu sementara, guys. Memasak ayam panggang itu butuh proses yang agak lama, guys. Jadi kita harus sabar menunggunya. Bisa sambil diaduk kembali. Kita tunggu sampai menyusut. Oke. Dan ini hasil akhirnya, guys. Ayam panggangnya matang dengan sempurna, guys. Siap disantap. Hasilnya benar-benar wow. Mantap, guys.
Langsung saja, langsung disajikan. Mantap, guys! Jadi, inilah hasil akhir ayam panggang kita yang butuh waktu lama untuk memasaknya, dan hasilnya sudah terlihat sangat memuaskan, guys. Terima kasih. Jangan lupa dukung Mita PS Tinsus dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih.